Namanya Pak Jani, usia 80 tahun, sangat miskin dan lumpuh. Tapi imannya itu membuat malu saya. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu saya dan teman-teman melakukan perjalanan misi ke daerah Pati dan Juwana, Jawa Tengah. Di sela-sela kegiatan misi, kami berkunjung ke rumah Pak Jani dan istrinya. Rumahnya sangat buruk keadaannya. Lantainya dari tanah, dan ketika kami masuk rumahnya, di mana rumahnya itu dari bambu dan sudah reot, bahkan di bagian belakang itu sudah roboh, bau pesing dan bau kotoran itu sangat menyengat, membuat kami semua terpana dan tercengang. Kondisi rumahnya bisa dikatakan sangat buruk, bahkan seperti kandang hewan. Ketika kita ngobrol dengan Pak Jani dan istri, saya tanya, "Bapak, di mana anak-anak, di mana keluarga?" Pak Jani jawab gini, "Anak-anak dan keluarga saya pergi meninggalkan tetap setia yuk sama Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. God bless you.